Nah, teman-teman, berikut ini cara mencari siaran atau men-setting program digital TV terbaru, karena saat ini sudah 2021 ini sudah lumayan banyak channel, sampai dengan 14 channel untuk TV digitalnya. Ini kita ambil sampel 40 inci siap digital TV, dan ini adalah bentuk remote-nya, teman-teman. Ya, pertama-tama ini dari siaran analog TV ya, teman-teman. Analog TV kita ubah inputnya. Input, teman-teman bisa lihat ini ada tulisan input. Nah, input ini kita ganti ke DTV. Ganti DTV. Oke, enter. Nah, channel saya ini baru memiliki 6 channel, teman-teman. Dapatnya cuma 6 channel. Nah, sekarang kita pilih ke menu. Menu ini kita pilih ke mode pengaturan program. Saya pilih yang pengaturan digital. Enter. Tekan enter ini ya. Ya, stop. Seperti ini, pilih pencarian otomatis. Nih, teman-teman, kita tunggu. Jadi, teman-teman tidak rugi untuk beli TV digitalnya, karena 2021 ini channel sudah bertambah banyak, sampai dengan 14 channel ya, untuk siaran digital TV. Jadi teman-teman harus mengupgrade ya, teman-teman. Tadinya TV saya ini cuma 6 channel untuk digitalnya. Jadi saya install ulang agar dapat lebih banyak channelnya. Jadi konon katanya kalau yang belum digital, yang analog TV, nanti kedepannya ini siarannya bakal tidak bisa dapat siaran digital, dan harus kalau mau dapat digital harus beli alat namanya digital box, teman-teman. Sudah selesai, teman-teman, 100% dapatnya 14 program. Seperti apa gambarnya, teman-teman? Saya menggunakan antena biasa. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Udah sebagian besar sudah dapat yang digital, teman-teman. Ini contoh-contoh dari siaran dari digital. Nah, ternyata Trans TV ini sudah digital, teman-teman. Trans TV HD. Tadinya kemarin belum masuk, teman-teman, sekarang sudah masuk ke jalur digital. Jadi perlahan-lahan untuk siaran yang analog sudah pindah ke digital, teman-teman. Ini Trans 7. CNN pun dapat di digital, teman-teman. CNBC,
SCTV juga sudah masuk ke digital, teman-teman. Indosiar juga di digital. Go Channel, Mentari TV, Kompas TV, jadi betul-betul gambar, kualitas gambarnya maksimal, teman-teman ya, digital ini. Ya, jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya untuk info-info seputaran elektronik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.